Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya telah diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keberanian dan ketenangan malam itu keluar dari rumah beliau di tengah kepungan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Di depan mata kepala mereka sendiri beliau berlalu seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala membutakan mata dan pikiran mereka, bahwa yang berjalan di hadapan mereka itu bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperkirakan hari itu adalah hari Kamis, tanggal 26 Safar tahun pertama sebelum Hijrah atau 17 Juni 622 Masehi. Setelah selamat dari sergapan orang-orang kafir Quraisy, malam itu Rasulullah bersama dengan Abu Bakar berangkat keluar Mekah. Perjalanan Hijrah Rasulullah ke Madinah bukanlah perjalanan yang mudah. Orang-orang Mekah tidak tinggal diam, mereka berusaha keras menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, untuk menghindari bahaya, Rasulullah dan Abu Bakar berlindung di sebuah gua di Gunung Thur. Gua itu kemudian terkenal sebagai Gua Thur. Gunung Thur tingginya sekitar 1.405 meter atau 4.610 kaki yang terdapat di distrik Al-Misfalah, Mekah. Jarak Gua Thur ke Mekah sekitar 4 atau 3 mil dari Mekah. Sebelum dilanjutkan, sejenak kami mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe dan bagi teman-teman yang belum, silahkan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Ketika kaum Mekah mengetahui tentang lolosnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka segera bermusyawarah dan memutuskan untuk mengejar buruan mereka. Mereka mengirim satu pasukan untuk mengejar para pelarian itu. Dengan dipandu seorang pencari jejak yang berpengalaman, para pemburu itu mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an hingga mereka tiba di Gua Thur. Sambil berdiri di mulut gua, tempat Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi, si pencari jejak itu meyakinkan kepada para pemburu itu bahwa Rasulullah ada di dalam. Reputasinya sebagai pencari jejak menjadi taruhannya. Kalau Rasulullah tidak ada di dalam gua, berarti beliau naik ke langit. Anehnya, para pemburu itu tidak percaya dengan pencari jejak mereka. Mereka sangsi, tidak mungkin Rasulullah bersembunyi di dalam gua sempit itu. Gua itu terlalu terbuka untuk dijadikan tempat berlindung. Lagian, siapa yang mau masuk ke sana? Gua itu tempat ular berbisa bersarang. Mereka berbicara dan saling berdebat dan timbul berbagai macam pendapat. Sebagian berkata, periksalah gua ini karena jejak kakinya berakhir di sini. Tetapi di antara mereka sebagian berkata, bagaimana bisa orang lewat dan masuk ke sini? Ada laba-laba membuat sarang, juga ada burung merpati bertelur. Padahal seandainya mereka sedikit saja membungkuk, pasti mereka dapat melihat Rasulullah dan Abu Bakar. Tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka akhirnya pergi dan kembali ke Mekah. Sementara itu, di dalam gua, Rasulullah dan Abu Bakar dengan jelas mendengar percakapan si pencari jejak dan para pemburu itu. Bahkan mereka berdua melihat kaki-kaki mereka. Sehingga Abu Bakar menjadi sangat cemas dan takut. Musuh hampir dapat menangkap kita, bisiknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penuh ketenangan dan keyakinan bahwa Allah Ta'ala akan menyelamatkan mereka, Rasulullah pun menjawab, La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah beserta kita. Abu Bakar mengatakan, saya tidak takut akan diri saya sendiri, tetapi takut akan keselamatan engkau. Sebab jika saya mati, saya hanya seorang manusia biasa. Tetapi jika engkau mati, itu berarti matinya agama dan semangat. Walaupun demikian, jangan takut. Rasulullah meyakinkan, kita bukan berdua dalam gua ini. Ada wujud yang ketiga, yaitu Allah. Dalam peristiwa menegangkan ini, selain menampakkan keyakinan kepada zat Allah Ta'ala, juga terlihat keberanian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa saja beliau menyuruh Abu Bakar untuk diam dan beliau sendiri tidak berbicara. Akan tetapi mereka malah bercakap-cakap sementara para pemburu itu ada di dekat mereka. Beliau tidak memperdulikan bahwa musuh akan mendengar suaranya. Ini adalah bukti keimanan dan makrifat sempurna kepada Allah Ta'ala. Tawakal sepenuhnya pada janji-janji Allah Ta'ala.
Dan ternyata ketawakalan Rasulullah menjadi terbukti, mereka berdua selamat dari pengejaran orang-orang kafir Quraisy Mekah. Atas pertolongan Allah semata, mereka berdua selamat dan untuk sementara waktu mereka tetap tinggal di Gua Sur. Untuk keperluan makan minum dan keperluan lainnya, mereka dibantu oleh Abdullah dan Asma, putra-putri Abu Bakar, juga oleh Amir bin Puhairah yang datang ke Gua Sur. Amir bin Puhairah, seorang sahabat berkulit hitam dari kabilah Asad yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Pekerjaan beliau sehari-harinya mengembalakan kambing Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan Amir bin Fuhairah untuk rutin datang ke Gua Sur dengan membawa kambing-kambingnya. Ia biasa mengembala kambing pada siang hari dan membawanya ke dekat Gua Sur pada sore hari. Dengan begitu Rasulullah dan Abu Bakar selama di Gua Sur bisa meminum susu kambing-kambing tersebut. Kemudian ketika Abdullah putra Abu Bakar datang berkunjung ke Gua Sur, maka dari arah belakang Amir bin Fuhairah menghapus jejak langkah Abdullah supaya tidak diketahui kemana perginya oleh kaum kufar. Abdullah biasa datang dan bermalam menyertai Rasulullah dan ayahnya di Gua Sur. Dia keluar dari Gua Sur dalam keadaan masih gelap sehingga tidak ada orang yang mengetahuinya. Rencana apapun yang kaum kufar lakukan berkenaan dengan Rasulullah dan ayahnya, Abdullah mengetahuinya dan pergi ke Gua Sur untuk mengabarkan kepada beliau berdua. Dua hari lamanya, Rasulullah dan Abu Bakar tinggal di Gua Sur. Setelah keadaan dirasa aman, maka pada hari ketiga dengan persiapan-persiapan yang cukup, maka Rasulullah dan Abu Bakar berangkat ke Madinah. Pada malam ketiga, dua ekor atau tiga ekor unta diantarkan ke gua itu, seperti yang sudah direncanakan. Seekor untuk Rasulullah dan penunjuk jalan yang lainnya lagi untuk Abu Bakar dan pembantunya, Amir bin Fuhairah. Atau mungkin juga dalam perjalanan itu ada tiga unta, satu ditunggangi oleh Rasulullah, satu unta ditunggangi oleh Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah, kemudian si penunjuk jalan mengendarai untanya sendiri. Kemudian Asma, putri Abu Bakar, datang membawakan makanan dan air untuk bekal di perjalanan. Karena tidak ada sesuatu yang dapat dipakai menggantungkan makanan dan minuman, Asma kemudian merobek ikat pinggangnya untuk dipakai menggantungkan makanan dan minuman itu di pelana unta. Sebagai penunjuk jalan, Rasulullah membayar Abdullah bin Uraikid dari Banu Udail atau Bani Duail. Penunjuk jalan yang berpengalaman itu mengajak ketiganya menyusuri jalan di tepi laut. Amir bin Puhairah, seorang yang beruntung, ikut menyertai dalam perjalanan hijrah itu. Abu Bakar mengendarai unta bersama dengannya. Pada hari itu diperkirakan hari Senin, tanggal 1 Rabiul Awal atau 21 Juni 622 Masehi, dimulailah perjalanan hijrah ke Madinah. Mengingat pihak Quraisy terus mencari dan mengejar, maka dalam perjalanan ke Madinah itu menempuh jalan yang tidak biasa ditempuh orang, tentu saja lebih jauh dan berat. Bagaimana lika-liku perjalanan hijrah Rasulullah hingga selamat sampai ke Madinah? Simak lanjutan kisahnya di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.